bertahan. Eh, 19 tahun itu kalau manusia itu udah banyak hal yang udah dilewati gitu kan ya. Udah dewasa lah gitu. Jadi ya mudah-mudahan akan banyak puluh-puluh gitu bisa selamanya bisa menghibur masyarakat Indonesia. Tapi Teh Iis juga termasuk orang yang bersinar di transmedia juga mas? Alhamdulillah lah, maksudnya berapa tahun ini kan saya banyak acara yang di Trans TV gitu. Jadi dari awal pertama kali Trans TV ada pun saya pernah sering kali di acara Trans TV. Tapi tidak seperti sekarang, kalau sekarang kan banyak stripping malah di Trans gitu. Jadi ya bersyukur aja masih bisa dipercaya sama Trans TV. Dan nyanyi tiba-tiba sambil ucapan doa dan harapan buat Trans yang ke-19. Happy birthday to you, happy birthday to you buat Transmedia. Selamat ulang tahun yang ke-19 tahun, mudah-mudahan makin sukses, makin jaya, makin banyak acara yang mengedukasi masyarakat Indonesia dan dicintai masyarakat Indonesia. Nih, boleh sedikit nih sebagai orang tua nih, melihat perkembangan anak sendiri di tahun-tahun ini kan tahun 2000 tahunnya gadget nih, sosial media. Nah, Mami sendiri melihatnya seperti apa sih tahun 2020 tahunnya sosial media ya, sendiri? Ya, udah berapa tahun sih sosial media, ya nggak apa-apa. Dilewatin aja jalanin, cuman mudah-mudahan anak-anak masih sekarang ini mulai belajar untuk kuat mentalnya. Seperti apa sih kasih omongan kah atau mungkin lebih berhati-hati dalam bersosial media atau bagaimana? Anak-anak saya udah anak-anak yang dewasa ya gitu. Jadi ketika dia memang udah rasanya udah di sininya udah sesek, udah capek, ya udah nggak apa-apa, boleh-boleh aja mereka mengungkapkan apa isi hatinya dia karena mereka udah dewasa gitu saya menganggapnya. Cuman ya memang ada hal yang ya kita pribadi sebagai keluarga lah yang kita omongin gitu. Tapi Mami akan memantau selalu sosial media anak-anak atau bagaimana? Iyalah, namanya juga orang tua, itu lebih banyak orang tua gitu. Dan mudah-mudahan bukan cuma saya sebagai orang tua, tapi mudah-mudahan semua orang tua di seluruh Indonesia mengawasi anak-anaknya bermain sosial media. Jangan sampai setelah menyesal baru diawasin gitu. Okay. Nah.